Pak, kebutuhan dapur pada habis nih. Kemarin belanja banyak gitu loh, Mak. Masa sudah habis? Lah, emang Papa gak makan hari ini sama anak-anak? Makan lah. Kalau gak makan, ya is dead. Nah, tuh tahu. Makan kan? Ya, terus? Lah, Mama masaknya pakai apa kalau gak pakai bumbu dapur? Iya, ya, Mak. Pak, tambahin ya mau belanja. Ih, HP-ku. Apa ini? Kebutuhan tuh ada aja, Pak, yang habis. Lah, kemarin masa gak cukup sih, Ma? Udah habis, Pak. Anak-anak tuh minta jajan terus di luar. Ya, Mama yang kreatif lagi lah. Bikin jajan-jajan anak. Manfaatin yang ada di rumah. Eleh, bisa ya ngomong gitu? Coba deh gantian. Papa yang jadi Mama sehari aja. Bisa gak? Gak usah, gak usah. Laki-laki tuh emang gitu ya. Ngomong seenak udahmu aja, Papa. Salah ngomong ini. Panjang nanti urusannya. Papa tuh gak ngerti rasanya gimana jadi Mama tuh. Kerja 24 jam, gak ada istirahatnya, gak ada liburnya. Kayak pom bensin aja, Pak. Bangun pagi, nyapu, ngepel, ngurusin anak-anak. Mulai deh, yang di nomor 3. Banyak, Pak. Masih ada lagi. Nyapu, langsung cuci baju, trika. Dan masih banyak lagi, mau diceritain lagi, Pak. Kok kamu jadi yang ngitungin sih, Pak? Ingsel aja. Iya deh, Ma. Minta maaf. Please, please, please. Jadi panjang gini kayak kereta urusannya. Apa-apa tuh yang bikin Mama senewan aja tiap hari. Ma? Apa? Idi, masa kok kena juga sih, Ma? Salah sendiri, ngotong orang lagi ngomong. Kenapa? Minta duit tuh, Ma, buat beli es krim. Ini lagi, gak tahu orang lagi marah apa, malah minta duit. Lah, yang marah kan Mama. Kenapa aku yang repot? Papa sama anak sama aja. Papa lagi dapet ya? Balik. Oh iya, Pak. Mama lagi dapet ya? Kok sensi banget? Orang cuma minta duit doang. Duh, kamu itu minta ya minta, Sa. Tapi tahu waktu dong, Sa. Ya, yang bikin marah kan Papa. Kenapa aku lah juga? Gagal dari setiap uang jajan. Syukurin. Cari dagangan, Mas. Siapa tahu rezeki hari ini. Ah, ikut ya, Pak. Duh, jangan, Mas. Kenapa, Pak? Malu ya sama teman-teman Papa? Iya, Ma. Malu sama teman-teman Papa. Ih, Mama tuh ngarepnya Papa tuh gak bilang gitu ya. Pokoknya Mama ikut titik. Gak pakai koma. Aduh, Mama ini kalau dibilangin ngeyel aja. Mulai lagi deh. Apa? Gak, Ma. Mau ikut boleh, Ma? Enggak. Ih, kok bener nih Mama sama Papa? Yes. Sus, ngawur kamu. Lagian Mama tuh ribet banget. Papa mau kerja aja ikut. Kayak bodyguardnya Papa tau, Ma. Nah, itu Marsha aja ngerti. Biarin, aku udah siapin bekal kok. Biar irit. Ngapain kalian ketawa? Lagian Mama ribet banget sih. Kan di luar ada warung makan, Ma. Ngirit, kalian mana ngerti? Gimana caranya nyukupin uang belanja biar jadi satu bulan? Anak sama Papa sama aja. Mama tuh yang ribet. Oh gitu ya, kompakan. Yaudah, hari ini gak ada makan di rumah. Yeay, makan di luar. Makan di luar. Emang Papa ada duit? Masih mau nyari, Ma. Ya udah, sana berangkat sama Marsha tuh yang kompakan. Makan sampai kalian dapat duit. Aduh, Mama kejam.
kerja. Papa berangkat kerja dulu ya. Doain dapat uang biar kita bisa makan. Iya, Pak. Pasti aku doain, Pak. Masa putri kandung sama Papa. Aku ya, Pak. Siap, Sir. Berangkat. 2 hours later. Mana uang tinggal 200 ribu doang. Udah tak selip-selipin di dalam biar papa nggak tahu. Malah waktu nyarisan aku lupa. Tadi di telepon WRT. Udah deh, arisan dulu. Masa tadi mana ya? Sang, kenapa kamu masih di luar? Ngapain nggak masuk? Marissa nunggu papa, ma. Kasihan papa kerja, ma. Kalau nggak dapet duit, ntar nggak dimasakin sama mama. Aduh, kamu itu serius banget. Nah, mama kan cuma bercanda. Nggak apa-apa, ma. Marissa nunggu papa aja. Biar papa makin semangat, makin strong, makin kuat menghadapi kenyataan, ma. Aduh, kamu itu ada jasa-jasa. Kayak orang dewasa aja bahasamu. Kalau gitu. Yaudah, mama mau arisan dulu ke rumahnya Bu RT. Iya, ma. Hati-hati ya. Loh, kok sepi banget? Anak-anak pada nggak kerja kali ya? Aku lupa WA di grup lagi. Telepon bos aja deh. Halo, bos? Anak-anak kok pada nggak datang di lokasi, bos? Di kerjaan sepi banget. Aku mau pulangkan pasir ini, bos. Apa? Hari ini libur? Aduh, aku mau ngebon ini, bos. Ya udah kalau gitu, bos. Duh, kasihan Marissa. Udah aku janjiin makan enak, kerjaan malah libur. Besok baru buka lagi. Aku malah lapar banget lagi. Tadi mau dibawain bekal mama, aku bilang ribet. Ternyata berguna juga ya. Gara-gara kamu nih, Bek. Gimana, Bek? Kita pulang aja, Bek. Dasar bebek baris kamu. Pulang aja deh. Makan nggak makan, yang penting kumpul sama keluarga. 20 minutes later. Kok lagi? Aduh, malah bensin habis lagi. Malas duit tinggal 5 ribu. Dorong aja. Untung rumah gadget kan. Kamu pasti yang habisin. Sang, kamu masih di luar? Iya, Pak, Marissa nungguin Papa. Loh, kenapa Papa dorong motor? Papa olahraga ya? Iya, Sang. Papa olahraga, dorong motor. Wah, iya, Pak, biar sehat. Gimana, Pak, kerjanya? Lancar, kan? Jadi makan enak, kan, Pak? Iya, Sang. Makan enak. Bosnya, dompet siapa ini, Sa? Lah, Marissa nggak tahu, Pak. Wah, ada duitnya. Ubah hasil nih kalau nggak diambil. Sa, Papa beli makan dulu ya. Papa dapat duit nih. Wah, iya, Pak. Yang enak ya. Ya udah, Papa beli deket situ aja ya. Siapa? Cepat pulang ya, Pak. Kamu siapin tikar ya. Ntar kita makan di luar sini. Biar happy kayak di pantai. Oke, aku ambil tikar, Pak. Ye, makan enak.
few moments later. Yeay, makan enak kok mama sih ya. Buka beli kesukaanku, ayam goreng. Nah, Nisa, Papa berikan ayam goreng. Ayo kita makan sepuasnya. Ayam goreng. Oh, ambil air, Sa. Ambil air di dalam. Kita depan ya. Ayo kita makan, Sa. Ayo. Oh, ayam goreng. Dapat uang banyak. Enggak, Sa. Hari ini kerja libur. Mungkin besok baru mulai. Duh, Papa terus beli makan tadi dari mana? Papa kan tadi nemu dompet ini, Sa. Isinya 200 ribu. Papa belikan semuanya ayam goreng. Buat makan kita, kan enak. Duh, oh, kayak kenal dompet itu, Pak. Ya, dompet Mama. Papa nemu di jalan tuh. Kamu ngarang aja. Dompet ini pasti punya orang lewat, Sa. Dah, yuk kita habisin makannya. Mama kemana, Sa? Kok sepi banget? Panggil aja, kita makan bareng-bareng. Mama arisan, Pak. Belakangnya udah dari tadi kok. Nenek kan sisa tiga, Pak. Buat Mama aja, biar Mama nggak humor. Ya, nanti sisain buat Mama ya. Oke, makan enak. Makan enak. Malu aku tadi, gara-gara dompet nih. Dompet aku tadi ketinggalan apa jatuh ya. Harisan pakai ngutang BRT lagi. Malu banget aku tadi. Mudah-mudahan dompetku tadi ketinggalan. Aku lupa bawa. Pulang aja. Kebetulan mumpung belum habis, kita ajak makan sekalian. Oke. Wah, 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 wah. Pandai kali kalian. Giliran makan enak enggak ajak-ajak Mama nih. Enggak, Mah. Tadi Mama sisain kok. Kirain pulangnya masih nanti. Ayo, Mah. Kita sama-sama aja. Wah, ayo. Mama juga lapar nih. Enak kali. Enak. Pak, kerjanya tadi lancar ya? Kok makan enak, makan-makan besar gini? Enggak, Mah. Kerjanya hari ini libur. Mungkin besok baru mulai. Kok Papa dapat duit? Makan makanan bermerek kayak gini pasti mahal. Dapat duit dari mana, Pak? Tadi Papa dapat rezeki, Mah. Alhamdulillah. Papa tadi nemuin dompet di depan rumah kita. Dompet? Isinya 200 ribu. Ya, Papa belikan ayam goreng semuanya. Ini dompet yang Papa temukan tadi, Mah. Papa, ini kan dompetnya Mama.